Audio Jungle. Kalau yang datang belanja-belanja banyak titip anu ya, KTP. KTP. Tidak ada yang biasa lewat, tidak ada yang biasa lewat anu. 24 jam maksudnya anunya. Setelah dia ini simpan KTP-nya baru datang. Tidak juga. Saya rata-rata kalau dia dari pasar. Oh, langsung missing kan. Di Bangsal juga demikian yang sopir karena tetap di rapid antigen. Oh ya, ya yang anu yang potensi kan. Iya. Sudah melakukan kunjungan pada malam hari ini.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan melihat langsung pos perbatasan kita di Uriko, ya, perbatasan Lubuk dengan Wajong, di mana data yang saya lihat, ya, sejak pertama kita buka di sini, alhamdulillah kesadaran masyarakat, walaupun di hari pertama memang ada 3 kendaraan yang kita minta putar balik, dan alhamdulillah berikutnya sudah tidak ada. Itu menunjukkan bahwa masyarakat sudah semakin sadar terkait dengan kebijakan pemerintah untuk pengetatan dan sekaligus pelarangan mudik, agar kita sama-sama berjuang memutus mata rantai penularan COVID-19. Dan kita juga bersyukur di Wajo sampai detik hari ini kita zero, ya, semuanya sudah sembuh. Kita berdoa mudah-mudahan tidak ada lagi tambahan, ya, tidak ada lagi tambahan, sehingga insya Allah kita bisa berlebaran. Kami juga sudah menyiapkan SOP penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, dan kami juga menyerukan kepada seluruh masyarakat supaya masing-masing melaksanakan sholat id di wilayah masing-masing atau di masjid dekat rumah masing-masing, supaya jamaah ini kita urai, ya, tidak ada tempat yang satu tempat terfokus sehingga mengurangi kerumunan yang cukup banyak, sehingga tidak memenuhi kapasitas daripada jumlah jamaah. Kami memohon doa dan restu dan kerjasama seluruh masyarakat, dan kami mengucapkan juga terima kasih kepada Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Ibu dokter, ya, kepala puskesmas, yang alhamdulillah dengan sinergitas kekompakannya terus menjaga, semoga kita diberi semua kesehatan dan terus dengan keikhlasan kita semua menjaga daerah kita masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.